fence or something. You first. Going forward, we should all do a better job of trusting. Son, you'll have proof that he's alive. Sayid, where are you going? This isn't for all of us. I want any part of this. Oh, no. Come on! This is how they found the island. Episode dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Cesar. Dia ini adalah penumpang pesawat Ajira yang ikut bersama dengan Jack. Jadi pesawat tersebut dan juga penumpangnya ikut terbawa ke pulau ini. Entah sedang ada di mana, tapi di sini terlihat Cesar yang sedang mencari sesuatu. Tidak lama datang seorang wanita bernama Ilana yang membawa Said ke dalam pesawat. Ilana mengatakan kalau ada seorang pria yang tiba-tiba saja muncul. What? Roxanne was scouting just south of here. Kemudian Cesar pun langsung pergi untuk melihatnya. Di sini Ilana mengatakan sepertinya pria tersebut bukanlah penumpang dari pesawat karena namanya tidak ada di dalam daftar. Dan di sini terlihat pesawatnya masih utuh, tidak mengalami kerusakan pada bagian badannya. Tidak seperti pesawat Oceanic Air yang terbelah menjadi dua bagian. Setelah sampai di pantai, ternyata pria tersebut adalah si John. Hello, my name is Caesar. What's yours? My name is John Locke. Dan ya, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Lois, bahwa sesuatu akan terjadi kepada si John. Dan itulah alasannya kenapa Lois menyuruh kepada Jake untuk memberikan barang milik ayahnya kepada si John. Karena kita tahu sendiri bahwa pulau ini sangatlah istimewa. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat John yang sedang menikmati indahnya pantai di pagi hari. Tidak lama Ilana datang memberikan buah kepada si John. Di sini Ilana merasa heran kenapa tidak ada satu penumpang pun yang melihat John di dalam pesawat tersebut. Tapi dengan santainya John bilang kalau yang diingatnya adalah mati. Sorry? You asked what I remembered. I remember dying. Singkat waktu, malam pun datang. John bertemu dengan Cesar yang sedang membaca buku dari Dharma. Di sini John meminta daftar nama dari penumpang pesawat kepada Cesar. Tapi ternyata daftar nama tersebut sudah diambil oleh seorang pilot dan juga seorang wanita. Di sini Cesar merasa heran, karena sebelum pesawat jatuh, tiba-tiba ada guncangan dan sebuah cahaya. Kemudian salah satu penumpang yang ada di sampingnya tiba-tiba saja menghilang. I was sitting across the aisle from that really big guy with... And this really big guy with curly hair was gone, man. I mean, literally gone. No idea about what happened. Dan ya, kalau yang dimaksud oleh Cesar adalah Jake, Harley, Said, Kate, dan juga Sunwa. Dan sepertinya John belum sepenuhnya ingat semuanya. Dan hal itu wajar saja karena si John baru saja hidup kembali. Kemudian Cesar menunjukkan para penumpang yang terluka kepada si John. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah Henry.
You know him? He's the man who killed me. Dan ternyata setelah keluar dari pulau, John berniat akan bundir tapi dicegah oleh Henry. John? John, what are you doing? How did you find me? Alasan John ingin bunuh diri karena sebelumnya dirinya sudah bertemu dengan Said, Harley, dan juga Kate untuk mengajak mereka kembali ke pulau. Tapi mereka bertiga menolak untuk kembali. Ya, walaupun ujung-ujungnya mereka bertiga berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke pulau. Goodbye, John. Hugo, please listen. Yeah, no, 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 no. Okay, I want to go back in. It's okay. Di sini John menjelaskan semuanya pada Henry, mulai dari cara kembali ke pulau dengan bertemu dengan Lois dan juga tentang Jinso yang memberikan cincin miliknya kepada John. Nah, setelah mendengar semuanya, Henry berubah pikiran dan langsung saja membunuh si John. Tapi dengan pintarnya Henry merekayasa semuanya, seolah-olah kematian dari John adalah bunuh diri. Dan hal itu membuat Lois percaya kalau kematian dari John adalah murni bunuh diri. Dan ya, itulah alasannya kenapa Said, Harley, dan Kate memutuskan untuk kembali. Dan sekarang kita sudah tahu penyebab kematian dari John karena ulah dari Henry. I miss you, John. Kemudian scene flashback ke masa lalu sebelum John berhasil memutar tuasnya. Karena setelah John masuk ke dalam sumur, mereka kembali berpindah waktu. Dan di sini mereka pergi ke zaman sebelum sumur tersebut ada. Kemudian mereka melihat sebuah patung yang sangat besar. Dan ketika John berhasil memutar tuasnya, mereka melihat sumurnya sudah kembali. Dan Sawyer langsung turun untuk menyelamatkan si John. Tapi ternyata sumurnya sudah tertutup dengan batu. Great. Di sini mereka merasakan kalau John sudah berhasil menghentikan waktunya. Itu karena mereka tidak mengalami pusing dan juga mimisan lagi. Setelah itu mereka kembali untuk bertemu dengan Daniel. Di sini terlihat Daniel yang sangat sedih. Kemudian Juliet langsung bertanya di mana Charlotte. Dengan perasaan sedih, Daniel mengatakan kalau Charlotte sudah meninggal. Tapi anehnya setelah berpindah waktu, tiba-tiba saja mayatnya menghilang. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke pantai. Tapi dalam perjalanan mereka mendengar suara tembakan dan langsung pergi untuk melihatnya. Di sini mereka melihat dua orang pria yang akan melakukan sesuatu kepada wanita tersebut. Wanita ini terus saja menangis karena mereka sudah membunuh suaminya. Karena tidak tega, Sawyer dan Juliet langsung menolongnya. All right, drop the gun. Right. It's okay. Dan ternyata wanita ini adalah anggota dari Dharma yang bernama Amy. Sedangkan dua orang pria yang mereka bunuh adalah anggota dari The Others. Itu artinya sekarang mereka sedang ada di zaman saat Dharma masih ada. Di sini Amy terlihat sangat panik dan menyuruh kepada mereka untuk mengubur mayat dari The Others. Sedangkan mayat suaminya akan dibawa pulang. Karena ternyata The Others dan Dharma sudah melakukan genjatan senjata. Dan jika pemimpin dari The Others melihatnya, tentu saja akan menimbulkan lagi peperangan. Setelah itu mereka langsung pergi ke markas Dharma. Dalam perjalanan Juliet berteriak menyuruh kepada Daniel untuk berhenti. Daniel, stop! Karena ternyata di depan Daniel terdapat pagar sonar. Kemudian Juliet meminta kepada Amy untuk menghentikan pagar sonar tersebut. Di sini Amy terlihat belum percaya kepada mereka. Tapi karena mereka sudah menyelamatkan nyawanya, Amy langsung mematikan pagar sonarnya walaupun dengan terpaksa.
it's off. Setelah mematikannya, Sawyer menyuruh kepada Amy untuk melewatinya terlebih dahulu. You first. Fine. Dirasa aman, mereka langsung melewatinya. Tapi tiba-tiba, setelah terbangun dari pingsannya, Sawyer sudah ditunggu oleh pemimpin dari Dharma yang bernama Horace. Dan ya, mungkin kalian masih ingat kalau si Horace ini yang sudah memberikan petunjuk kepada John untuk menemukan pondok milik Jacob. Di sini Horace berterima kasih karena sudah menyelamatkan Amy, sekaligus meminta maaf karena sudah membiarkan Sawyer dan teman-temannya terkena pagar sonar. Di sini Horace bertanya asal-usul si Sawyer dan kenapa bisa ada di pulau ini. Kemudian dengan pintarnya Sawyer berbohong kepada Horace bahwa dirinya berangkat dari Tahiti untuk mencari bangkai kapal yang menghilang bernama Black Rock. Tapi dalam perjalanan kapal mereka terkena badai yang akhirnya terdampar di pulau ini. Ternyata hal itu membuat Horace percaya dan mengizinkan Sawyer untuk tinggal selama 2 hari. Tapi setelah 2 hari dengan baik hatinya, Horace akan mengantarkan Sawyer dan teman-temannya untuk pulang ke Tahiti. Tapi Sawyer meminta waktu selama 2 minggu untuk tinggal di sini. Tapi jelas saja Horace menolaknya, karena yang boleh tinggal di sini adalah anggota dari Dharma. Sementara itu terlihat mereka yang sedang duduk santai sambil menunggu Sawyer. Dan mereka beranggapan kalau Sawyer akan berkata jujur dengan mengatakan kalau mereka dari masa depan. Kemudian Horace dan Sawyer datang. Di sini Sawyer menjelaskan semuanya kepada mereka. Kalau Horace mengizinkan kita untuk tinggal di sini selama 2 hari. Setelah itu Horace akan mengantarkan untuk pulang ke Tahiti. Tapi tiba-tiba, dan ya, alarm tersebut adalah sinyal bahaya kalau ada musuh yang datang melewati perbatasan. Di sini terlihat ada seseorang yang datang membawa obor. Dan ya, kalian sudah tahu kalau orang tersebut adalah pemimpin dari The Others yang bernama Richard. Kemudian Horace langsung keluar untuk bertemu dengannya. Karena The Other dan Dharma sudah melakukan perjanjian melakukan gencatan senjata, di sini Richard sedang mencari 2 orang temannya yang hilang. Which you've now broken. Okay, LeFleur, how well did you bury those bodies? Setelah itu Horace langsung bertemu dengan Sawyer dan bertanya tentang mayat dari The Other yang sudah dikubur. Kemudian Horace menyuruh kepada anak buahnya untuk bersiap-siap karena mungkin saja akan terjadi peperangan. Dan di sini Sawyer meminta izin kepada Horace untuk bicara dengan Richard karena dirinya yang sudah membunuh 2 temannya. Tapi Horace dan Juliet tidak setuju. Apalagi Juliet sudah sangat kenal kepada Richard yang terlihat santai tapi sadis. Tapi Sawyer tetap akan pergi karena dirinya sudah memiliki rencana. Hello Richard. I'm the guy that killed your men. Di sini dengan gagahnya Sawyer mengatakan kalau dirinya yang sudah membunuhnya. Jadi jika The Other dan Dharma memiliki perjanjian gencatan senjata, maka pihak dari Dharma belum melanggarnya. Karena Sawyer bukanlah anggota dari Dharma. Dan hal itu membuat Richard merasa heran. Karena jika Sawyer bukanlah anggota dari Dharma, kenapa bisa ada di sini? Member of the Dharma Initiative, and what are you? Kemudian Sawyer mengatakan tentang sebuah bom yang Daniel jinakan. Dan juga tentang seorang pria botak bernama John Locke yang datang kepada Richard dengan mengatakan kalau dirinya adalah pemimpin dari The Other di masa depan. Dan sekarang Sawyer sedang menunggu si John kembali untuk menjemputnya. Itu artinya kejadian saat John bertemu dengan Richard ada di masa lalu. Dan hal itu membuat Richard langsung percaya kalau Sawyer bukanlah anggota dari Dharma. Years ago, some bald fella limped into your camp and fed you some mum about being your leader. And then poof, it was John Locke. I'm waiting for him to come back.
Dan hal itu juga membuat Horace lebih percaya kepada Sawyer dan mengizinkan untuk tinggal lebih lama lagi karena Sawyer sudah menyelamatkan mereka semua dari The Others. Shin berpindah ke 3 tahun kemudian. Di sini Sawyer dan yang lainnya sudah tinggal bersama dengan Dharma selama 3 tahun dan menjadi bagian dari Dharma. Dan ternyata Sawyer dan Juliet sudah resmi pacaran. Singkat waktu, besok paginya, Sawyer mendapat telepon dari seseorang. Dengan tergesa-gesa, Sawyer langsung pergi untuk bertemu dengan orang tersebut. Dan ya, ternyata telepon tadi dari Jinso yang mengabarkan kalau Jack, Kate, dan Harley sudah kembali. Dan hal itu membuat Sawyer merasa tidak percaya melihat mereka sudah kembali.